Ya, ternyata presisi ya. Tidak ada kelonggaran. Let's go, kita langsung saja ke pemasangan. Tapi sebelum pasang, ini kita kletek aja lah. Ini dia. Bagian ini nggak perlu, biarin aja lah. Biasa ya, untuk lemnya sendiri kita menggunakan lem T7000 warna hitam. Biasa itu ada yang nelpon guys. Ya, sudah kita lem semua. Kita langsung saja ke pemasangan. Masukin fleksibel terlebih dahulu, kemudian pasang bagian atas. Luruskan.
ya. Setelah ini baterainya sekalian dipasang juga. Setelah dipasang, oh iya tadi lupa ya guys, untuk karetnya itu kita siapkan terlebih dahulu ya. Kenapa di kletek ini diluruskan dulu? Sekiranya sudah lurus, maksudnya udah rata, kita pasang kembali. Kita karetkan kembali. Ya, ini dia seperti ini guys. Jadi untuk pengaretannya sendiri jangan terlalu berlebihan ya, secukupnya saja. Setelah ini jangan lupa kita coba deh. Ya, berhasil guys. Ya, setelah ini nunggu beberapa menit sampai benar-benar lemnya itu kering. Setelah kering lemnya, jangan lupa ini juga kita pasang seperti semula, dan penutup belakangnya juga. Oke guys, ini dia setelah nunggu beberapa jam kemudian lemnya sendiri sudah kering ya. Oke, untuk karetnya boleh kita lepas semua karena ini kan LCD posisi sudah kering. Ini boleh kita matiin terlebih dahulu. Biasa ya, untuk keadaan di luar cuacanya lagi hujan ya, teman-teman bisa dengar sendiri. Kita lepas soket baterainya. Setelah itu, bagian penutup ini kita pasang kembali. Sebelum dilepas ini jangan lupa ya, soket ini kita pasang kembali. Ya, sekiranya ini sudah terpasang,
boleh kita terapkan semua. Setelah ini kita akan membaut lain itu sih. Pasang bautnya seperti semula. Ini kok kosong ya? Berarti ya, ini dia sudah terpasang semua. Ini kok kameranya kayak kosong ya? Emang kosong, ini ditutup ya, cuma pajangan tok tuh. Pajangan ini. Setelah ini kita pasang kembali. Sebelum dipasang, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan. Sekiranya udah bersih, boleh deh kita pasang. Setelah ini kita nyalakan. Oke guys, ini dia hasilnya. Ternyata untuk merek LCD ini ya tidak ada kendala ya. Yang penting intinya itu untuk teman-teman semua hati-hati dalam proses pemasangan. Harus ikuti prosedur. Oke, ini itu saja tutorial dari kami guys. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Selesai, sampai jumpa. Ini baterainya habis.